Yuk. Assalamualaikum Mas Irfan. Oke. Saya mau perkenalkan produk kami gitu ya. Produk kami itu makanan ringan intinya. Itu adalah kulek. Kulek itu roti gaple. Gitu ya. Gaple itu kalau bahasa Jawanya itu kalau di Indonesia adalah singkong. Ya. Itu bisnis kita ini adalah mengangkat modernisasi. Mengangkat dari nilai makanan tradisional. Modern gitu. Iya, gitu. Kita nanti kita bentuk dengan roti kering semacam cookies gitu ya. Kita ini ada dua varian. Varian rasa coklat dan kayu manis. Terus ada ini kalau untuk bahannya sendiri ini apa dari singkong doang apa? Oh, ini perpaduan Mas. Jadi ada tepung muka di sini, terus ada gula pasir, baking powder. Kalau nanti kamu untuk rasa ya ada kacang mete, tinggal tambahin kacang mete. Kalau ini kayu manis, tinggal nanti variannya bagaimana. Jadi bahan utamanya dari singkong. Iya, iya. Jadi ini untuk apa makanan tradisional ya? Iya. Kira-kira kalau misalkan saya mau kesini ya kan? Kesini itu. Hal yang mudahnya itu saya beli apa gitu? Oh iya. Kita untuk pemesanan itu ada di Mesos gitu ya. Mesos kita itu ada di IG kita, itu ada di Flex underscore roti dot gaple ya. Itu nanti di situ bisa dipesan atau langsung ke kontak person kita. Nanti kita kasih kartu bisnisnya Mas gitu ya. Kartu bisnisnya kita ada di sini gitu ya. Nanti kita bisa hubungin via phone atau WhatsApp itu bisa gitu. Jadi intinya bisa pesan online ya. Bisa online gitu. Nah, kita juga mengikuti seminar gitu ya. Seminar ini untuk memperluas pasar kita gitu ya. Supaya produk-produk kita itu dikenal oleh umum sehingga bisa harapan kita bisa go internasional. Jadi makanan tradisional ini go internasional. Oke, terima kasih Mas Irwan atas berkunjung di stand kami. Siap.